Halo minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan Nippong Time. Kita lanjutkan pembahasan untuk soal-soal GLPT ini tahun 2018 ya, sebagai persiapan kita untuk menghadapi GLPT di tahun 2021 ini, khususnya untuk yang N4 dulu ya. Ayo tetap semangat, gambari masuk. Kita lanjutkan ke Mojigoi ya. Ini masih Mojigoi. Nah, di soal berikutnya ini kita memilih kanjinya ya. Jadi kita pilih kanji mana yang benar sesuai dengan hiragana yang ditulis atau sesuai dengan kosakatanya. Oke, langsung saja ini soal nomor 10. Yang pertama ada kanji di sini, ada kanji kuroi kutsushitaga hoshi desu. Nih, kita mencari kanji kuroi. Nah, yang mana minasan yang kuroi? 1, 2, 3 atau 4? Ya, untuk kuroi adalah kanji nomor 2 desu ne, nibang desu. Ini bacanya kuroi desu, hitam artinya ya. Jadi kuroi kutsushitaga hoshi desu. Saya menginginkan kaos kaki warna hitam desu ne, kuroi kutsushita itu kaos kaki hitam. Nah, di sini pertama ini kanji yang pertama ini bacanya kanji shiroi ya, nomor 1. Kemudian yang nomor 3 sambang ini akai, merah. Oh ya, shiro itu putih, akai merah. Kemudian yang nomor 4 yombang ini kanji aoi, artinya biru begitu ya. Jadi jawabannya adalah nibang kuroi desu. Hai, oke, okay. Berikutnya tsugi, nomor 11, juichi bang desu ne. Natsuyasumi no keikaku wa mada kimatte imasen. Ne, natsuyasumi no keikaku wa mada kimatte imasen. Saya belum menentukan atau belum ditentukan ini liburan, rencana liburan musim panas. Jadi keikaku itu rencana ya, minasan, perencanaan atau rencana. Nah, kanjinya mana yang tepat di sini untuk keikaku adalah ya, sambang desu ne, nomor 3 ya. Keikaku itu kanjinya di nomor 3. Keikaku itu perencanaan ya atau rencana. Jadi natsuyasumi no keikaku wa mada kimatte imasen, belum ditentukan rencana liburan musim panasnya begitu. Hai, ja tsugi desu ne. 12 bang. Watashi wa isha ni naritai desu. Nah, ini saya rasa tidak terlalu bermasalah, kanjinya kantan desu ne. Isha itu dokter, watashi wa isha ni naritai desu. Saya ingin menjadi dokter desu. Nah, karena kanji wa 1, 2, 3 itu nggak ada ya. Hai, kotai wa yombang desu, isha desu ya, dokter. Hai, oke ya, saya rasa ini tidak terlalu sulit bagi minasan. Ja, tsugi no bang ikimasu. Ya, 13 bang desu. Ashita no yoru kazoku to dekakemasu ne. Ashita no yoru kazoku to dekakemasu ya. Saya akan keluar dengan keluarga besok malam desu ne. Nah, kita di sini mencari kanji yoru. Yang mana kanji yoru? Ya, kanji yoru itu yang ichibang desu. Ini kanji yoru bacanya malam hari atau malam. Nah, yang kedua ini kanji apa? Kanji hiru. Kemudian yang ketiga siang ya, hiru. Yang ketiga ini kanji yu gata atau yu-nya saja, ini gatanya nggak ada. Kanji sore ini minasan, yu bacanya. Kemudian yang keempat ini kanji asa ya, pagi. Des. Dekotai wa ichibang yoru. Hai, berikutnya nomor 14. Kasa wo kashite kudasai. Kasa wo kashite kudasai, tolong pinjamkan payung. Di sini kita mencari kanji meminjamkan atau kashimas. Itu di nomor berapa minasan? Kashimas. Awas ketukar, ini bentuknya mirip-mirip sekali. Hai, kotai wa sambang desu ne. Kashimas kashite kudasai. Kashimas itu kanjinya nomor 3. Mirip sekali dengan yang nomor 1 ya, hati-hati. Nomor 2 agak beda. Kemudian yang keempat ini kanji shitsumongnya shitsu ya, jangan ketukar, yang miripnya 1 ya. Hai, dekotai wa sambang kashimas, meminjamkan, itu jawabannya nomor 3 kanjinya. Hai, tsugi berikutnya 15 bang, nomor 15. Ashita wa sakka no shiai ga arimasu. Nih, ashita wa sakka no shiai ga arimasu. Besok ada perlombaan atau pertandingan bola kaki ya. Sakka itu bola kaki. Nah, kita mencari kanji sakka shiai di sini yang mana? Shiai ini juga hati-hati, ada yang mirip sekali. Hai, kotai wa yombang desu. Nih, shiai perlombaan gitu ya, atau turnamen juga bisa.
CI ya. Ini hati-hati. Ini mungkin banyak yang ketukar di ini. Ini enggak ada ini sih. Ini enggak ada ya. Jadi I-nya bukan yang I ketemu ini bukan ya, tapi I-nya yang ini nih, CI. Des. Pertandingan. Jadi besok Astawa Sakano CI hari Mas ada pertandingan bola. Des. Hai. Hati-hati ya. Kanji itu kadang-kadang banyak pengecohnya dibuat. Oke, ini untuk kanji ya. Minasang saya rasa selesai untuk kanji. Udah beberapa kanji kita pelajari. Langsung saja berikutnya kita ke bentuk lainnya, yaitu ke goi. Ini fokusnya ke kosakata ya. Jadi soal yang ini kita baca soal instruksinya. Minasan jangan lupa baca instruksi kalau belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya tidak apa-apa. Mondai sang nani 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 o iremasu ka? Ichi ni yo sang yon kara ichiban ii mono hitotsu erande kudasai. Jadi pilihlah salah satu yang tepat di antara 1 2 dan 3 4 untuk mengisi yang di dalam kurung. Jadi ini mengisi kosakata yang tepat ya minasan. Di sini ada contohnya zashi ga ni nani na arimasu ka? Zashi ini adalah berhubungan dengan kertas, lembaran-lembaran, sehingga yang tepat jawabannya adalah untuk itu menggunakan kata satsu. Ini lembaran yang jilid ya maksud saya, bukan yang per lembar, karena zashi itu per jilid majalah. Jadi jangan mai, kalau mai itu satu-satu lembar gitu dihitung. Tapi karena zashi ini per jilid ngitungnya, jadi satsu yang paling tepat. Makanya di sini e yang dipilih, ichibang desu. Hai, langsung saja ke 16 banu mondai o yatte mimashou. Kita coba kerjakan yang nomor 16. Ichiban. Sato san ga kegao shita to kite minna nani nani shimashita. Ada simpai, ada keiken, ada shitsure dan ojiki. Ni Sato san ga kegao shita to kite minna shimashita. Jadi kami mendengar bahwa Sato san terluka. Ya, semuanya titik-titik-titik-titik. Karena di sini ada kata terluka ya, kita bisa menebak ya. Hai, tapi kalau kita tidak tahu arti kosakata di antara 1 sampai 4 ini susah juga minasang ya. Kata kuncinya dari kega ya. Kega shita begitu terluka. Simpai khawatir ya. Keikeng pengalaman nomor 2. Kemudian yang sambang shitsure tidak sopan begitu ya. Ojigi ini menunduk ya, pada saat salam itu ojigi menunduk. Nah, sudah jelas kalau sudah tahu artinya ya, ini pasti jawabannya sudah tahu lah ya, yaitu simpai. Disini khawatir ya, karena ada kata kega di situ ya, ada kata kega, maka jawaban yang paling tepat adalah simpai. Sato sangga kega ustato kite minna simpai shimashita. Jadi kami mendengar bahwa Sato terluka, jadi kami semua khawatir nih, simpai shimashita. Kayaknya nggak mungkin ya, pengalaman nggak masuk ya. Shitsure tidak sopan, ojigi tunduk nggak masuk ya. Apa hubungannya kega dengan tunduk menunduk ya? Hai, maka jawabannya simpai shimashita. Hai, ja tsugi 17 ban ikimashou. Watashi ni wa shōrai kashu ni naru to iu nani nani ga arimasu ya. Watashi ni wa shōrai kashu ni naru to iu nani nani ga arimasu. Ada keshiki, ada yume, omoide dan sewa. Hai, ini kata kuncinya ada di shōrai no bukan sih, lebih ke kashu ni naru to. Kashu ni naru ini menjadi penyanyi disini. Jadi saya di masa depan atau ya, atau apa namanya, cita-citanya lah gitu ya, suara itu masa depan menjadi penyanyi. Toyu nani nani ga arimasu. Nah, di sini ada kata sorai juga sebenarnya, kata kuncinya ya, biasa kalau sorai itu berhubungan dengan impian disini. Makanya jawabannya sini ada yang kata mimpi adalah nibang des, yaitu yume. Nih, mimpi yume. Hai, de keshiki pemandangan, kemudian omoide apa kenangan, omoide sewa ini menolong yang membantu, itu sewa bahasa Jepangnya. De jawabannya yume. Watashi ni wa shōrai kashu ni naru to iu yume ga arimasu. Jadi saya punya mimpi. Apa mimpinya? Yaitu menjadi penyanyi di masa depan. Wah, seperti siapa nih? Krisdayanti apa ya? Kasu ni naruto yume ga arimasu. Minasan mo yume ga arimasu ne. Watashi mo yume ga arimasu. Hai, oke. Okay. Itu ya jawabannya yume. Ja, tsugi 18 ban. Ri-san mo kondo no party ni nani nani kite kudasai ne. Nani nani kite kudasai ne.
datang juga ya, datang ya, pati kali ini atau pati berikut kali ini, Risang juga harus datang ya, gitu. Nah, di sini ada te kudasai ya, ini sebenarnya paling sering mengikuti bentuk kudasai. Oke, kita lihat dulu deh artinya satu persatu. Hijou ni, ini apa artinya minasan? Hijou ni. Hijou ni artinya sama dengan totemo ya, sangat. Tapi hijou ni ini ragam formal kata hyogen istilahnya. Kasar kalau digunakan sehari-hari ini lebih ke formal atau di bahasa tulisan ya. Hijou ni sama artinya dengan totemo. Kemudian zehi ya. Zehi ini semacam apa ya? Pastikan gitu ya. Tentu harus apa ya? Ya, pastikan. Tidak boleh tidak gitu ya, pastikan. Kemudian jubung, cukup ya. Kemudian itsumo, selalu. Mana yang paling tepat? Ya, ini jawaban yang paling tepat adalah hijou ni totemo, nggak mungkin ya, sangat, tolong datang, nggak mungkin. Itsumo, selalu, tolong datang, nggak mungkin. Jubung, cukup, tolong datang juga, nggak mungkin ya. Maka kotai wa nibang des zehi kite kudasai, tolong pastikan. Jadi zehi itu pastikan atau make sure gitulah ya bahasa Inggrisnya. Zehi kite kudasai ya. Jadi biasanya zehi itu banyak sekali berbarengan dengan bentuk te kudasai minasan. Jadi kayak kita memohon seseorang untuk benar-benar memastikan melakukan apa yang kita inginkan gitu ya. Kudasai. Itu banyak sekali diikuti oleh bentuk kudasai ya, zehi. Nih, de kotai wa zehi. Yes. Oke, kita beralih ke nomor 19 bang desu ne, nomor 19. Kore kara kikai no tsukai kata o nani-nani shimasu kara yoku kite kudasai. Kore kara kikai no tsukai kata o nani-nani shimasu kara yoku kite kudasai. Ini kata kuncinya ada di sini menurut saya. Kite kudasai, tolong dengarkan begitu. Ya, kite kudasai, tolong dengarkan baik-baik. Hai, tolong dengarkan baik-baik karena saya cara menggunakan atau cara penggunaan mesin dari sekarang. Nah, ini tadi ada kata yoku kite kudasai, kemudian ada kata tsukai kata juga. Hai, ini jawabannya adalah jumbi, persiapan, artinya nggak mungkin ya. Jumbi shimasu kara, nggak ada hubungannya dengan mendengar-mendengar. Jumbi shimasu ya. Ryo shimasu, menggunakan, juga tidak ada hubungannya dengan kite kudasai, mendengarkan. Kemudian setsume shimasu kara, nah ini menjelaskan. Nah, ini menjelaskan ada hubungannya dengan mendengarkan, ada yang menjelaskan gitu ya. Maka jawabannya adalah setsume shimasu. Nih, menjelaskan. Jadi, kore kara kikai no tsukai kata o setsume shimasu kara yoku kite kudasai. Ya, karena saya akan menjelaskan penggunaan atau cara penggunaan mesin mulai sekarang, jadi tolong dengarkan baik-baik begitu ya. Setsume shimasu kara yoku kite kudasai. Sesang itu memproduksi ya, enggak cocok di sini. Enggak ada hubungan dengan mendengar-mendengarkan ya. Sesang itu memproduksi. Jumbi, mempersiapkan. Ryo, menggunakan atau memakai, sama dengan tsukai mas, ini onaji imi desu. Setsume, menjelaskan. Sesang, memproduksi. Oke, berikutnya nomor 20. Ninju bang desu ne. Ha ga warui no de nani-nani mono wa taberaremasen desu ne. Ha ne, gigi ya. Ha ga warui no de nani-nani mono wa taberaremasen. Kuncinya ada di taberaremasen ya. Oke, kita cek kosa katanya. Yang pertama ichibang ada kibishi. Masih ingat artinya kibishi minasan? Oboiteru? Shitemasu? Kibishi itu ketat begitu atau disiplin juga bisa ya. Kemudian katai, ini keras. Kemudian hayai, cepat. Kemudian fukai, ini dalam ya, deep bahasa Inggrisnya, fukai. Nah, karena di sini ada kata taberaremasen, kemudian hagawarui, karena giginya tidak baik atau lagi jelek, giginya jelek. Jadi berhubungan dengan taberaremasen, ya yang paling tepat adalah katai di sini, keras gitu ya. Hai, itu di sini, karena giginya tidak baik atau jelek ya, tidak bisa makan benda atau makanan yang keras begitu ya. Katai mono tabe rare masen. Hai, ja tsugi desu ne. 21 bang desu. Mori-san wo deto ni nani-nani ga ikenai to iwaremashita. Desu ne. Mori-san wo deto ni nani-nani o ga nani-nani ga ikenai to iwaremashita. Ya. Saya nani-nani ngedate Mori-san ya, tapi dia dikatakan tidak bisa pergi, katanya gitu ya. Deto, kata kunci ada di deto di sini ya. Deto di sini. Hai, kita cek
kosakatanya satu-satu. Ada sasoimashita, tsutaimashita, annai shimashita, shoukai shimashita. Yang mana ini kira-kira minasan? Ya, jawabannya adalah ichiban desu ne, sasoimashita. Hai, sasoimashita itu artinya apa? Mengajak desu ne. Hai, sasoimashita, mengajak. Jadi, saya mengajak ngedate si Mori-san ya, tetapi dia dikatakan tidak bisa pergi. Wah, zanen desu ne. Kasihan sekali ya. Ditolak ngedate-nya ya. Hai, sasoimashita ga ikenai to iwarimashita ya. Saya mengajak ngedate si Mori tapi dikatakan tidak bisa pergi ya. Nibang tsutaimashita ini menyampaikan tidak cocok ya. Minasa kan ada deto di sini, nggak mungkin menyampaikan. Kalau misalnya pesan mungkin cocok ya tsutaimashita. Kemudian annai shimashita memandu ya. Tidak mungkin juga deto nggak ada hubungannya memandu ya. Jadi nggak mungkin. Nomor 4 shokai shimashita ya, memperkenalkan. Shokai shimashita memperkenalkan juga tidak mungkin memperkenalkan deto. Kalau di sini nama orang mungkin cocok ya, memperkenalkan shokai shimashita. Kotai wa sasoimashita, mengajak. Oke, berikutnya niju nih bang desu ne, nomor 22. Ini watashi no musuko wa 1 nen de go nani nani kurai se ga takaku narimashita. Desu ne. Hai, kata kuncinya ada di takaku narimashita ya. Ini se ga takaku narimashita. Badannya menjadi tinggi. Nah, kalau berhubungan dengan tinggi, otomatis kita mencari di sini, kita lihat adalah semacam ukuran-ukuran ya, minasan. Ichiban gramu, gramu ini berhubungan dengan berat ya. Bang nomor tank ini banyak sekali, ini bisa berhubung dengan hal, bisa ticketing tentang tiket ya dan lain sebagainya. Tank ini lumayan banyak penggunaannya. Senchi ini berhubungan dengan tinggi desne, sentimeter. Maka dari situ bisa kita lihat bahwa jawabannya yang tepat adalah yombang desne, senchi. Hai, karena gramu nggak cocok, nggak mungkin ya. Watashi no musuko wa 1 nen de 5 senchi gurai se ga takaku narimashita. Jadi anak laki-laki saya gitu ya, setiap tahun atau satu tahun, dalam satu tahun badannya tinggi 5 cm maksud saya. Jadi naik 5 cm dalam setahun anak si anaknya laki-laki gitu ya. Hai. Oke, jawabannya senchi des. Oke, berikutnya niju sambang des, nomor 23. Omise de ne 3 dai no pasokon o nani 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 ichiban karui pasokon o erabimashita desu ne. Omise de 3 dai no pasokon o nani nani ichiban karui pasokon erabimashita. Saya memilih laptop yang paling ringan begitu ya. Kemudian di toko 3 laptop. Nah, di situ. Apa ini ya? Kuncinya ada di erabimashita gitu ya. Ichiban kita lihat kosakatanya. Katazukete. Apa artinya katazukete minasan? Katazukete itu merapikan gitu ya, menyusun juga bisa katazukemas. Nyambung nggak kira-kira pasokong? Oh, apa hubung katazukemas dengan erabimas? Kurang nyambung ya, nggak nyambung. Apalagi berhubung dengan pasokong ya, sandai di sini. Nggak cocok ya, katazukete mas tidak. Kemudian kazoete, kazoemas masih ingat artinya minasa? Ya, menghitung ya, kazoemas, menghitung. Ini bisa agak sedikit-sedikit nyambung lah ya, kita tahan dulu nih bang. Nomor 3, kurabete, membandingkan gitu. Nyambung nggak ini kira-kira membandingkan? Hai. Kemudian yombang, harate, membayar desne. Haraimas dari kata haraimas, membayar. Nah, kalau kita lihat di sini ada sandai gitu ya, sandai no pasokong, tapi kemudian muncul di sini ichibang, karui desne. Jadi ini seolah-olah seperti apa? Ngapain dia? Apakah menghitung? Kalau menghitung pasti di sini jumlah total ya. Ada kata yang menunjukkan jumlah total. Ya, yang paling tepat adalah kurabemas di sini. Hai, karena di situ di awal disebutkan 3 gitu ya, sandai. Kemudian setelah itu ya di sini ada sandai. Kemudian di sini dia ichibang karui ya. Jadi ini kan mengarah atau mengindikasikan memilih sesuatu ya. Di sini laptop yang dipilih. Jadi jawabannya kurabete, membandingkan. Jadi saya membandingkan 3 laptop yang ada di toko. Kemudian memilihnya laptop yang paling ringan. Desu ne, ichiban karui pasokon o erabimashita. De kotai wa 3番 kurabete desu. Hai. Ja, tsugi, 24番 ne, nomor 24, masih ada 2 soal lagi. Gambarimashou. Tanaka-san no ie no denki ga suitemasen ne. Tanaka-san wa nani-nani no yo desu ne. Hai, ini kita artikan dulu.
Lampu kamar Tanaka tidak menyala ya, ya Suite Imaseng tidak menyala ya. Lampu kamar si Tuan Tanaka atau saudara Tanaka tidak menyala ya. Ini Suite Imaseng ne. Tanaka-sanga, Tanaka-san wa nani no you desu ne. Ya, ini sebenarnya sudah cukup lazim ya, familiar sekali. Ini jawabannya minasan saya rasa sudah ngerti. Uso berbohong deso, desu ne. Gomenasai. Ni bang ni jiu bebas. Chushi ini suspension, menunda gitu ya, menangguhkan. Chushi, uso nggak cocok ya, sudah pasti aneh. Jiu bebas, nggak ada hubungan dengan Denki Suite Masen ya. Chushi menangguhkan, tidak ada hubungan di sini yang mengarah ke sana. Nah, rusu ini minasang, rusu wakat stemasu. Rusu itu ketiadaan atau tidak ada di tempat ya, tidak ada di rumah juga bisa menggunakan kata rusu. Nah, jika kita lihat di sini, Denki ga Suite Masen ya, lampunya tidak menyala begitu. Tanaka-san wa rusu no yo desu ne. Jawabannya rusu desu ne. Sepertinya atau kelihatannya nampaknya tidak ada nih, rusu no yo desu ne. Nampaknya tidak ada. Nah, yo desu di sini digunakan, ini bunpo ya. Yo desu digunakan untuk menyatakan nampaknya atau kelihatannya, tapi dengan syarat mengobservasi kondisi terlebih dahulu. Di sini apa yang diobservasi yaitu ini. Denki ga suite imaseng. Jadi dia melihat ini dulu, kondisi diamati, kemudian menyimpulkan nani-nani rusu no yo desu. Kabarnya, kelihatannya atau nampaknya tidak ada. Hai, seperti itu ya. Ja, terakhir 25 bang desu ne. Hai, heya no kage o sagashite imasu ga mada nani-nani. Ada kata mada di sini, ada kata ga dan mada. Ini pasti kita jawabannya minasan saya rasa sagashimasu ya, yang berkontras atau yang belum mendukung dengan pencarian. Hai. Mitsukari maseng, tidak ditemukan, tidak atau tidak ya, tidak diketemukan. Ni bang, sukamae maseng, nih menangkap ya, ditangkap. Kemudian shiri maseng ya, tidak mengetahui. Kemudian sawari maseng, tidak menyentuh. Nah, dari katanya kita sudah ngerti jawabannya adalah ichiban mitsukari maseng ya, belum diketemukan atau belum ditemukan atau nih mada mitsukari maseng. Tidak tangkap nggak mungkin ya, kaigi, kecuali di sini ikan atau apa gitu, hewan ya, cocok ya tangkap ya. Shiri maseng ini hal, suatu hal ya. Sawari maseng benda ya, nggak cocok karena di sini kaigi ya, sagashimasu mencari, maka yang tepat adalah mitsukari maseng, berlawanan ya dengan kata sagashimasu yaitu mitsukari maseng, karena ada kata ga di sini desu ne. Hai, maka jawabannya mitsukari maseng, ichiban desu ne. Hai, sekian dulu minasan untuk pelajaran pembahasan soal JLPTN 4 untuk Moji Goi. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Arigato gozaimashita. Jangan lupa like dan share apabila video ini membantu kita dalam mempersiapkan ujian JLPT di bulan atau di tahun 2021 ini. Hai, minasan itsumo gambatte kudasai. Sayonara.